sekali seumur hidup. Yes. Saya katakan kepada mereka berdua nggak boleh ada lagi. Hanya jadi kalau dua sudah memilih nikah, sudah itu aja. Karena nggak mungkin habis kan dia. Amin. Nggak habis dia. Nikah juga seumur hidup juga luar biasa. Pintar dia juga. Ya. Jadi kalau di rumah habis bumbu ada bumbu dengar. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita, yang bawa Alkitab. Mengajar juga kepada kita, bakal kita berdoa dengan Mas. Saya juga berdoa dengan Mas. Ya, kita buka Alkitab kita masing-masing yang bawa Alkitab baca. Efesus pasal 5, ayat 22 sampai 33. Efesus pasal 5, ayat 22 sampai 33. Ya, kalau sudah dapat saya bacakan buat kita sekalian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini benar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kalau kita baca ayat ini dari ayat 22 sampai ayat 33, hanya ada dua syarat yang Tuhan berikan kepada kita. Paulus mengirim surat kepada jemaat Efesus hanya ada dua kata. Yang pertama dia mengatakan kepada istri atau kepada suami, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Saya tidak tahu apa yang sudah punya istri, istrinya tunduk apa nanduk gitu kan. Karena yang merusak hubungan keluarga, makanya waktu saya katakan jangan sekali-kali istri itu menjadi penanduk, tapi tunduk kepada suami. Ini dalam hal apa kita tunduk? Kalau suaminya baik, kita tunduk. Kalau suaminya jahat, tunduk gak? Halo? Hah? Kalau suaminya baik, dia masih tunduk, jelas kan? Tapi kalau suaminya pemabuk, sekarang saya tanya, pemain judi, tunduk gak? Enggak. Salah. Harus tunduk. Dia mau bagaimana itu suamimu. Karena dengan perbuatan istri maka suami itu bertobat. Amin. Iya. Jadi kalau suami sudah pergi ke lapo, ya kan? Duduk di sana istrinya kerja. Jemaat saya banyak sekali atau 99,9% orang Batak. Termasuk istri saya juga orang Batak. Jadi saya berani ngomong Batak kan. Jadi kalau mereka ngomong Batak saya tahu. Kalau karo paling kam ya. Bagaimana dia kehidupan dia? Saya lihat kalau datang gereja suami istri orang Batak, bukan orang karo.
itu suaminya duluan. Udah 1 kilo di jalan baru istrinya ikut. Kenapa saya tanya? Karena waktu di kampung dulu kan kita lewat di pematang sawah. Jadi kan gak mungkin bareng-bareng berdua kan? Saudara, lain kali suami itu ngajak istrinya keluar dari rumah mau ke sawah. Tapi suaminya itu mampir di lapo, istrinya ke ladang. Saya 6 bulan melayani di Medan. Dan saya lihat itu seperti itu. Nanti udah siang, udah gak mau, dia baru jalan ke ladang. Istrinya udah capek. Pulang dari ladang aja istrinya masih masak. Bikin kopi lagi buat suami, bikin siapin makan. Dan saya percaya bahwa orang itu yang diberkati Tuhan. Dengan perbuatan istrinya itulah maka suaminya bertobat. Amin. Jadi kalau kita maksa suami kita bertobat, jangan mabok. Gak bisa, saudara. Gak bisa. Hanya Tuhan bisa merubah dia. Apa? Perbuatan istrilah yang menyelamatkan diri. Jadi saya mengatakan kepada dupa dan nikah. Dupa hanya modal mengasihi istri. Kasih dia dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati. Beda dengan cinta. Jangan saudara bilang cinta, kalau cinta ada embel-embelnya. Tapi kalau kasih tidak ada. Aku cinta, I love you kan? Itu waktu muda, waktu masih cantik kan? Tapi udah mulai agak keriput gitu kan? Udah gak pakai bedak lagi, kayaknya udah meluntur cintanya. Tapi kasih tidak pernah berubah. Kalau dia mengasihi seperti apapun dia, tetap akan dia kasih. Tapi kalau cinta akan berubah. Karena cinta mengharapkan sesuatu. Kalau kasih tidak. Saya mengasihi istri saya itu sungguh-sungguh. Tapi kalau saya cinta, saya ada apa-apa gitu loh. Kalau saya harapkan apa gitu. Aku cinta banget. Beda dengan kasih. Karena kasih Kristus kepada kita itu luar biasa. Dia tidak pernah melihat dosa saudara dan saya. Dia tidak pernah melihat perbuatan kita, tapi dia mengasihi kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Jadi pagi hari ini, untuk nikah, hormati suamimu, ya. Tunduk kepada dia. Walaupun dia bagaimana, tapi saya percaya dupa ini menjadi satu yang luar biasa. Ya. Saya tahu selama ini sudah 2 tahun kalian ketemu, dan saya dari konseling pembicaraan saya melihat bahwa sudah cukup luar biasa ya pengertian antara berdua. Saya suruh mereka untuk berkelahi, tapi kayaknya nggak bisa gitu, karena saling cinta bagaimana saya tidak tahu ya. Tapi saya bilang lebih bagus kalian ribut sekarang gitu ya. Jangan nanti. Mendingan sekarang kita ribut dan tahu siapa dupa sebenarnya, siapa nikah sebenarnya. Itu ada adik saya Kevin juga, kita tahu kan. Saya tetap, walaupun dia sudah menikah, dia tinggalnya di mana, saya tidak tahu sekarang dia tinggal di mana. Mungkin dia tinggal di rumah sama istrinya kan. Tapi saya masih komunikasi dengan dia terus, walaupun saya berkati dia di sini juga ya. Tempat ini. Dan saya selalu katakan jangan sampai kamu kasar dengan istri. Kasih istri. Itu lupa ya. Ini saya percaya buat Yesus mengatakan apa? Paulus mengatakan kepada semua jemaat dikatakan bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suamimu. Itu istri menghormati suami, suami mengasihi istri. Gak perlu kita paksa kalau sudah jadi begitu. Mau bagaimanapun juga kalau dia terbuka, maka suami istri itu kan di persatuan yang luar biasa. Dan saya katakan kepada dupa, kalau engkau musuhin istrimu, maka duamu tidak terjawab. Karena itu kunci. Kuncinya kalau suami istri itu ribut, tidak diberkati juga.
Tetapi kalau suami itu mengasihi istrinya, istrinya menghormati suami, maka berkat Tuhan akan turun. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kita sudah tua, apalagi sudah tua, biasanya agak luntur-luntur sedikit kan kasih itu. Iya enggak? Iya. Agak luntur. Cuma yang biasanya orang tua itu mengasihi atau udah kalau orang karo sih lebih bilang orang tua ya. Bibi apa? Kalau orang Sata kan opung ya. Tapi kalau orang karo? Mimi. Mimi. Nah kalau dia sudah jadi Nini gitu kan, yang dikasih bukan anaknya atau bukan istrinya, tapi apa? Cucunya. Cucunya. Munakal kayak apapun cucu itu pasti dikasih cucu. Saya itu hampir tiap hari dari kemarin saya sudah sampai di Citayam, saya tinggal di Citayam, rumah anak saya. Kenapa? Karena kemarin saya berangkat habis fellowship sama bantuan di, saya tinggal di Bekasi. Tapi karena itu saya bilang, opa harus kesini. Kalau Nado bilang, opa harus kesini. Jadi tadi malam saya bawa istri saya dari Bekasi ke Citayam. Sampai di Citayam jam 12 malam. Hanya untuk ketemu dengan cucu. Enggak, belum tidur dia tunggu kita tinggal. Itu membuat, walaupun sudah capek di motor, hujan begitu, tapi rasanya tenang sekali. Itu kasih. Kasih, itu namanya kasih. Nah, harusnya suami istri itu kasihnya seperti itu gitu. Kita tidak merasa capek kalau bertemu dengan istri kita kan. Udah pulang dari pasar mungkin barang gak laku gitu, lupa nopus gitu. Tapi ketemu di rumah dengan Nika sambut dengan senyum, sudah ada kopi, sudah ada goreng kan. Wih, lega kayaknya hatinya kan. Itulah membuat satu keluarga yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat suami kita kan bisa tahu, suami istri itu pasti tahu dong. Ini suami saya lagi nggak enak ini, lagi nyamut ini. Tahu nggak, bapak-bapak? Tahu kan? Kita udah lihat kalau kita pulang rumah kita lihat istri kita, aduh mukanya asem gitu kan? Nah, ada sesuatu. Kita tahu. Tapi kalau dia waktu ketemu dia senyum, wow, luar biasa kan? Hati kita juga senang kan? Itulah keluarga itu. Jadi saya minta kepada Dopa dan Nika saat ini, apapun masalahmu di luar, jangan bawa ke rumah. Apalagi Dopa di pasar kan, kita tidak tahu segala macam. Si Nika di rumah sakit, udah stres dia ngeliatin ibu ini kok kalahin lahir gitu ya. Udah ditungguin dari malam sampai pagi pun lahir juga gitu. Mau operasi nggak mau, jadi pusing dia kan. Pulang ke rumah, Dopa juga dari pasar kayaknya. Dan stres juga. Lekuas gak laku katanya kan. Serai gak laku gitu kan. Tetapi kalau dia ketemu dengan senyum, maka semuanya itu hilang. Ada seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Paulus mau menekankan kepada kita. Hai suami-suami, kasihilah istri. Itu kunci dalam rumah tangga. Mau bagaimanapun dia, lain kali saya udah pulang capek sekali. Lalu sampai di rumah istri saya, baru sampai di pintu. Ambil enggak? Ambil loh. Ya kan? Ya karena itu pewarisnya Allah sudah diberikan kepada kita. Nah mungkin kita harus setia dengan perkawinan kita yang muda, yang dulu, yang pertama. Sebab cinta yang pertama itu, kasih yang mula-mula itu tidak pernah berubah, saudara. Kenapa? Saya mau katakan waktu saya sudah menikah 34 tahun, berarti baru 34 tahun saya menikah ya. Dan saya merasakan bagaimana enak, bagaimana susah, bagaimana sedih. Itu masalah. Dan terpaksa saya ambil saya kasih, minum. Mau hangat, apa yang dingin, kan? Hilang rasa lelah. Dia juga senang kan? Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita, hubungan kita antara suami istri itu kunci keberhasilan rumah tangga. Tidak ada yang lain. Dengan uang saudara gak bisa. Saya mau katakan uang itu tidak bisa membahagiakan kita.
Uang itu tidak bisa membahagiakan suami istri, kan? Kalau membahagiakan suami istri uang, artis-artis itu tidak pernah cerai, sudah. Berapa miliar itu sekarang? Tapi waktu itu nikah sebulan, cerai kan? Dua bulan, kayaknya nggak cocok. Tapi pagi hari ini saya mau katakan kepada dua nikah dan kepada bapak ibu saudara dikasih Tuhan, mari salinglah kita mengasihi, hormati suamimu. Hormati dia. Dan suami kasih istri dan sungguh-sungguh. Jangan ragu-ragu. Jangan separuh-separuh. Karena itu kunci. Itulah mengasihi dan menghormati, itulah pokok utama antara kalian berdua, dan itu akan memperpanjang rumah tangga kalian, ya. Jadi saya percaya buat kalau kita mengasihi istri kita, kita menghormati suami kita, maka Allah akan memberkati kita. Amin. Kita akan masuk dalam pernikahan itu. Pada tahun pernikahan, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul di sini di hadapan Allah untuk pemberkatan pernikahan saudari saudara Dopa Lukas dengan saudari Nika Natalia. Dalam pernikahan suci, pernikahan adalah peraturan yang ditetapkan Tuhan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu hendaknya dihormati oleh manusia. Tuhan Yesus telah berfirman, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Matius 9 ayat 5 dan 6. Juga melalui para rasulnya Tuhan berpesan kepada mereka yang masuk ikatan suci supaya saling menghormati dan mengasihi, tolong menolong dalam kelemah-lembutan, hibur menghibur dalam kesusahan, duka cita dan sakit, doa mendoakan, teguh meneguhkan, hidup bersama dengan damai. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan janji pernikahan antara saudara Dopa Lukas dengan Nika Natalia. Ya, untuk Dopa bisa berdiri berhadapan dengan Nika, Nika bisa berdiri juga. Dopa akan membacakan janji pernikahan. Ya, dengan suara yang keras ya. Tolong. Gemang ya, kasih aja mama. Ayo, Lukas lebih dulu. Terdoa. Saudara Dopa Lukas, saudara telah berniat menerima saudari Nika Natalia dari tangan Allah. Dan yang sekarang ada di sisimu untuk menjadi istrimu, apakah saudara bersedia mengasihi dan menghormatinya, setia dalam segala tugas dan pelayanan kepada iman dan kelemah lembutan, hidup dengan dia dalam segala keadaan dan menurut peraturan yang ditetapkan Allah, bagaimana jawaban saudara? Ya, dengan segala. Ya, jadi saya ulang ya, sebenarnya pertanyaan saya tanya kepada Dopa. Saudara Dopa, saudara telah berniat menerima saudari Nika Natalia dari tangan Allah dan yang sekarang ada di sisimu untuk menjadi istrimu, apakah saudara bersedia mengasihi, menghormatinya, setia dalam segala tugas dan pelayanan kepada imam dan kelemah lembutan, hidup dengan dia dalam segala keadaan dan menurut peraturan yang ditetapkan Allah, bagaimana jawab saudara? Dengan segala apa? Saya bertanya kepada Nika. Saudari Nika, saudari telah berniat menerima saudara Dopa Lukas dari tangan Allah dan sekarang ada di sisimu untuk menjadi suami. Apakah saudari bersedia mengasihi dia, menghormatinya, setia dalam segala tugas dan pelayanan dengan iman
dan kelemah lembutan hidup dengan dia dalam segala keadaan dan menurut peraturan ditetapkan Tuhan. Bagaimana jawab saudari? Iya, dengan sedap hati. Mempelai berdua boleh berjabat tangan. Ya, saya baca untuk janji pernikahannya. Dopa ikutin saya. Saya Dopa Lukas. Saya Dopa Lukas. Menerima engkau. Menerima engkau. Menjadi istriku. Menjadi istriku. Saya berjanji. Saya berjanji. Di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Dan sidang jemaatnya. Dan sidang jemaatnya. Untuk menjadi suamimu. Untuk menjadi suamimu. Mengasihimu. Mengasihimu. Dengan setia. Dengan setia. Baik dalam waktu cukup. Baik dalam waktu cukup. Atau kurang. Atau kurang. Dalam waktu suka. Waktu dalam suka. Atau duka. Atau duka. Dalam waktu sakit. Dalam waktu sakit. Atau sehat. Atau sehat. Selama kita hidup. Selama kita hidup. Iya. Sekarang nikah, ikutin saya. Saya nikah Natalia. Menerima engkau menjadi suamiku. Saya berjanji di hadapan Allah dan sidang jemaatnya untuk menjadi istrimu yang mengasihimu dengan setia, baik dalam waktu cukup atau kurang, dalam waktu suka atau duka, dalam waktu sakit atau sehat, selama kita hidup. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat janji mereka bahwa mereka menerima dalam waktu suka dan duka, dalam waktu sehat dan sakit, dalam waktu kekurangan dan kelebihan. Itu janji mereka di hadapan Tuhan. Apakah jawaban Bapak Ibu Saudara mendukung mereka? Terima kasih. Silakan berlutut. Ada bantal yang tadi pakai. Agak dekat. Bantu. Bisa. Kamu dekat sini. Dekat. Jangan jauh-jauh. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Bisa mengarahkan tangan saudara. Ibu gak apa-apa, gak usah berdiri, gak apa-apa. Ibu gak usah berdiri, gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang lain yang kuat berdiri. Kalau mama gak apa-apa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saat ini di depan kita ada Lukas atau Dopa Lukas dengan nikah Natalia. Ya, mereka dipersatukan oleh Allah dan tidak bisa diceraikan oleh siapapun kecuali maut yang memisahkan mereka. Jadi saya sebagai hamba Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan bisa mempercayakan ini kepada saya. Bukan satu kebetulan, tapi semuanya karena anugerah Tuhan. Jadi saya mohon juga kita setuju sama-sama, kita dopang mereka, topang mereka supaya mereka tetap kuat dalam Tuhan. Ya, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba mohon kepada-Mu Tuhan, sucikan kuduskan tangan hamba ini. Sebelum hamba menumpangkan tangan atas mereka berdua, kami percaya segala kutuk-kutuk nenek moyang, ikatan-ikatan iblis apapun yang menghalang mereka, kami memutuskan dalam nama Yesus. Dan kami minta kepada-Mu Bapa, biarkan Tuhan menyucikan, menguduskan baik hamba-Mu saat ini. Kami tidak layak Tuhan, tapi hanya Yesus yang layak untuk memberkati mereka berdua. Oleh sebab Tuhan, kami sebagai hamba-Mu, hamba menumpangkan tangan atas mereka berdua. Hamba percaya bahwa kuasa urapan daripada Allah boleh terjadi buat mereka. Kami minta Tuhan pada saat ini, belas kasihan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan terjadi buat mereka. Kalau Tuhan izinkan mereka berdua boleh bersatu, kami tahu ini bukan satu kebetulan, tapi ini rencana-Mu Tuhan. Bapa, biarkan belas kasihan Tuhan, Tuhan berikan buat Dopa Lukas dan nikah Natalia. Kami sebagai hamba Tuhan, hamba tumpangkan tangan hamba berdua dalam nama Yesus. Apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Dan kami minta kepada-Mu Bapa, kami berdua biarkan berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub Engkau curahkan dalam berimbahan mereka, dalam keluarga mereka, dalam rumah tangga mereka. Kami berdua dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ikat mereka dengan tali kasih Tuhan. Amin.
dengan pimpinan tuntunan-Mu Tuhan, supaya mereka tidak lari dari jalan Tuhan, tapi mereka tetap bersama-sama dengan Tuhan, mengarungi rumah tangga mereka. Mulai hari ini, mereka dipersatukan oleh Allah. Tidak ada satupun manusia dapat memisahkan mereka, kecuali maut. Oleh sebab itu kami minta kepada-Mu Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, serta penyertaan perlindungan Roh Kudus terjadi buat mereka. Berkati keluar masuk mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati kandungan nikah. Tuhan berkati Bapa, supaya mereka boleh diberkati Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami satukan mereka. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Mari berdiri. Jadi ini ada dopa dan nikah. Jadi sebelum dopa memasukkan cincin ini ke jari manis nikah, maka kita akan mendengarkan apa yang dia mau katakan kepada nikah. Waktu dia bertemu dengan nikah dulu, mungkin dia pernah mengatakan aku cinta kamu gitu kan. Nah, sekarang dopa akan mengutarakan itu kepada nikah saat ini dengan tanda cincin sebagai ikatan. Nanti juga nikah akan membuat seperti itu kepada dopa. Ini silakan dopa dulu yang mana? Sangatlah santai. Nah, oke, silakan berhadapan. Tolong kameranya mau dari sana kan lebih bagus ya. Sebelum pakaikan cincin itu, Anda kieu. Ngomonglah. Ayolah. Hai ya. Eh kamu? Nah. Keras, ya, keras supaya Papa Mama dengar. Nanti kerau. Boleh kalau perlu. Ngerti. Mau tahu? Tahu. Tahu ya. Ya nikah. Bisa nih. Semoga sampai maut memisahkan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat mereka sudah memberikan satu ikatan. Ini adalah ikatan saudara. Jadi seperti cincin ini bulatnya, tidak ada ujungnya. Demikian kasihnya nikah kepada dopa, dan dopa punya kasih kepada nikah, itu tidak berujung, ya. Artinya tidak putus, kecuali cincin itu putus. Kalau cincin itu putus berarti berbahaya. Tapi tidak putus kan? Bapak ibu tahu kan cincin dia tidak putus kan? Berarti cinta mereka, rumah tangga mereka, saya mau katakan dalam nama Tuhan tidak putus. Yes, amin. Ya, kita akan melihat satu hal yang luar biasa yang mereka lakukan. Saya tidak tahu apa mereka sudah pernah lakukan di sana atau belum. Tapi hari ini kita melihat bersama-sama ada ciuman kudus. Yes. Terserah mau cium biji dan di pipi di mana apa di kuku. Pelan, pelan, pelan. Terus nikah tak? Belum latihan. Oh malu ada bapaknya. Bukan malu karena mamanya, bukan ya? Bapaknya. Oke, silakan dulu kita boleh berada ke depan. Kami tahu Tuhan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia.
Dan kami percaya tupa dan nikah yang sudah dipersatukan. Kami tahu Tuhan, biarkan berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka berdua. Tuntun terus mereka Bapa, supaya di masa-masa yang sulit nanti, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Pegang terus tangan Tuhan, pegang terus janji Tuhan, dekatkan diri melekat kepada Tuhan. Karena kami tahu kekuatan kami hanya Tuhan. Tidak dapat siapapun dapat menolong kita. Orang tua tidak bisa menolong kita. Saudara kita, adik kita, kakak kita tidak bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Oleh sebab itu kami taruhkan keluarga ini dalam tangan. Kami semua yang sudah hadir di sini Tuhan, Engkau memberkati kami. Dan biarkan kasih setia Tuhan terjadi buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala ucapan syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Jemaat sekalian diberkati Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan melindungi kau dan memberkati kau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kasih dan setia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa menciptakan langit dan bumi. Serta persekutuan Darah Kudus akan menuntun, memimpin, melindungi, menjaga dan berkati kita. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Semua orang yang percaya katakan. Amin. Bapa terima kasih.